Jadi apa yang dimaksudkan dengan jika kedudukan peak candle di pucuk ataupun akar? Ha, sembang banyak-banyak tadi cerita pasal peak candle lah, bullish engulfing, bearish engulfing, tsutsumi lah, harami lah, three black crow, three white soldier, three inside down, three inside up. Kita nak cerita pasal apa sebenarnya? Kita nak cerita berkenaan Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi kembali lagi kita di segmen siri belajar forex yang disponsor oleh broker Hot Forex. Jadi kalau korang nak support kita punya sponsor, korang boleh register akaun melalui affiliate link di bawah dan boleh WhatsApp admin saya untuk confirmkan korang team Hanzo ataupun tidak. Pada minggu lepas kita dah belajar berkenaan entry zone untuk double top dengan double bottom. Tapi bila melukis zone tu, ada satu term yang saya tak pernah ajar sebelum ni dan kalau korang google pun mungkin takkan jumpa lah, iaitu berkenaan peak candle. Jadi untuk video hari ni kita akan explain dengan lebih detail berkenaan peak candle. Contohnya macam mana rupa dia, macam mana nak tanda dia, macam mana nak identify dia. So ada banyak-banyak jenis candle kan, macam mana kita nak tentukan peak candle, hari ni kita akan belajar. Jadi tanpa lengahkan masa lagi, jom kita tengok nota yang telah saya sediakan khas untuk korang. Let's go. Jadi untuk nota hari ini kita akan study dengan lebih terperinci berkenaan peak candle. Pada siri yang lepas kita telah diperkenalkan dengan peak candle, iaitu candle yang berada di first top ataupun first bottom apabila ketiadaan base ataupun base yang dipecahkan lebih daripada satu candle. Bagi mereka yang menghafal Japanese candlestick, anda mungkin lebih biasa dengan nama inside bar ataupun harami apabila melihat peak candle yang saya tunjukkan pada minggu lepas. Jadi hari ini kita akan buat comparison macam mana seorang supply and demand trader tengok sesebuah candle dengan seorang Japanese candlestick trader melihat pada sesebuah candle. Jadi dekat sini saya ada lukis dua jenis candle dengan formasi yang samalah, cuma bezanya adalah colour. So bagi Japanese candlestick trader, selalu dia orang akan guna warna hitam dengan putih lah. Kadang-kadang untuk Japanese candlestick ni dia ada bagi tahu macam dark cloud cover, three black crow, three white soldier. So dia orang banyak menggunakan color-color macam hitam dengan putih. Bukan banyak lah, memang term dia pun menggunakan warna hitam dengan putih. So kita gunakan color hitam dengan putih juga untuk menjelaskan berkenaan Japanese candlestick. Jadi dekat gambar yang saya lukis ni adalah bearish harami. Untuk dekat sini pula adalah base belum jadi. Jadi daripada mata seorang supply and demand trader, dia orang akan nampak base ni belum terjadi sebab belum terwujudnya base, belum break lagi dekat low candle ni. Tapi untuk Japanese candlestick trader, dia orang dah nampak signal reversal, iaitu bearish harami. So bearish harami ni selalunya dia akan turun ke bawah lah bila keluar. Jadi harami ni kenapa dia haram ke? Bukan. Harami ni dia ambil maksud daripada wanita mengandung lah. Kalau korang tengok dekat chat ni, ni memang tak nampak je perempuan mengandung sebab dia benjol kat atas. Tapi korang kena terbalik kan. So dekat sini bila terbalik kan, dia akan jadi bullish harami eh. So daripada sini korang boleh tengok macam wanita mengandung lah. Nampak? Ni macam rambut dia. Ni hidung dia. Mulut dia. Lepas tu perut dia. Okey. Pasal ada dua kaki. Nampak macam perempuan mengandung kan? Pada bapak kau. So ni adalah bullish harami. Harami tu dia ambil daripada perkataan wanita mengandung. Okey. Jadi untuk Japanese candlestick trader, dia perlukan kedua-dua candle ni untuk menceritakan berkenaan bearish harami. Tapi hari ni saya bukannya nak ajar berkenaan cara nak identify candlestick pattern. Saya nak ajar korang berkenaan peak candle. Macam mana nak identify peak candle yang kita dah belajar minggu lepas. So dekat sini peak candle peak candle cuma candle ni sahaja. Dia bukan keseluruhan candle ni. Kalau keseluruhan candle ni kita panggil sebagai bearish harami. Jadi kita refer balik nota tadi, peak candle ialah candle yang berada di first top ataupun first bottom apabila ketiadaan base ataupun base dipecahkan lebih daripada satu candle. So base belum ada ataupun belum jadi, lepas tu dia ada satu candle macam ni. So kita boleh jadikan dia sebagai peak candle. Ataupun ketiadaan base. Ketiadaan base tu bila candle tu besar sangat, banyak panjang macam tu, tiba-tiba ada satu candle. So candle kecil ni kita panggil sebagai peak candle. Jadi minggu lepas ada yang tanya saya kan, sebenarnya peak candle tu adalah bearish harami, bullish harami, Japanese candlestick pattern. Sebenarnya tak salah pun apa yang korang nampak tu, betul lah. Rupa dia memang macam bearish harami pun. Lepas tu peak candle tu pun
saya nak cerita berkenaan candle kecil tu. Ha, candle yang selepas macam mana kan Barry Sharami ada dua part tadi. Saya nak part yang kecil tu. Ha, kita nak cerita berkenaan candle yang kecil tu. Kefahaman anda tidak salah. Namun, bagi supply and demand trader, term atau panggilan untuk bentuk-bentuk candle mungkin ada sedikit perbezaan. Contoh mudah adalah gelaran bullish atau bearish engulfing ataupun Tsutsumi candle yang digunakan oleh Japanese candlestick trader yang turut dikenali sebagai base di dalam supply and demand trader. Ha, jadi bagi orang yang tengok video saya ni yang dah master Japanese candlestick, apa yang korang dah belajar sebelum ni tak salah pun. Boleh diterapkan juga dengan apa yang saya ajar sebab bentuknya masih sama, cuma nama sahaja berbeza. Contoh macam bullish dengan bearish engulfing ataupun Tsutsumi, dia sama je dengan base bentuk dia. Cuma satu pihak panggil dia bearish dengan bullish engulfing ataupun Tsutsumi, satu lagi panggil dia sebagai base. So rupa sama, cara entry mungkin berbeza sikit lah, tapi bentuk dia sama. Jadi untuk video kali ni kita nak explain dengan lebih detail lah berkenaan peak candle supaya tak ada kekeliruan lah lepas ni. Okay. Di bawah saya sediakan sedikit gambar rajah supaya anda dapat gambaran yang lebih jelas. Jadi kat sini adalah bearish engulfing ataupun Tsutsumi. Kat sini pula kita panggil sebagai base supply. So untuk Japanese candlestick trader dia panggil bearish engulfing. Untuk supply and demand trader dia akan panggil sebagai base. So kalau base ni ke atas, untuk sell kita panggil base supply lah. Okay, so dekat sini kita boleh tengok ni adalah base supply drop base drop. So drop base drop ni sebabkan tepi dia merah, biru, merah. So bentuk dia macam gini. So bila price masuk balik ke dalam zone, kita pun entry sell. Tapi untuk candlestick trader pula, Japanese candlestick trader ni dia panggil sebagai bearish engulfing lah, ataupun Tsutsumi candle lah, ataupun bearish Tsutsumi. So dekat sini sama juga, dia akan bagi reversal punya signal lah untuk sell juga. So sama je, nama sahaja berbeza, tapi bentuknya sama. Jadi gambar rajah yang kedua ni pula adalah untuk bullish engulfing ataupun bullish Tsutsumi. Dia menunjukkan kenaikan lah, signal reversal untuk buy. Tapi bagi supply and demand trader pula, dia akan panggil sebagai base demand. Ini bullish engulfing ataupun bullish Tsutsumi. Untuk supply and demand kita boleh nampak base demand lah dekat sini. Nampak dia buat kenaikan, dia pecahkan base. Dia bukan pecahkan base lah, dia pecahkan candle sebelah dia dan menjadi base rally sebab biru, merah, biru. So dia dapat entry balik, lepas tu dia buat kenaikan. Untuk Japanese candlestick trader pula dekat sini, nampak eh? Sama juga, dia buat bullish Tsutsumi ataupun bullish engulfing. Jadi bila dia datang balik, dia pun terbang juga. Ataupun korang nak terus instant pun boleh, depend pada korang. Sebab ni adalah signal reversal untuk buy, ni adalah demand untuk buy. So benda yang sama, nama sahaja berbeza. Tapi untuk bullish engulfing ataupun base yang di break dengan satu candle, dia tak ada menceritakan berkenaan peak candle lah. Jadi yang peak candle ni kita akan tengok bila base tu dipecahkan dengan beberapa candle. Macam contoh dekat sini. Jadi dekat sini macam contoh dekat atas tadi lah, ni adalah bearish harami. Ni pula base belum jadi. So base belum jadi ni kita masih ada dia punya peak candle dekat atas ni, jika kedudukannya di pucuk ataupun akar. Okey, dekat sini adalah contoh bearish harami eh. Nampak dekat situ dengan dekat sini lah. Bukanlah dia dua candle sebenarnya. Dia dua candle ni, candle sini dengan candle sini. Dua candle ni je. Tu adalah bearish harami lah, di mana harami dia mesti duduk dekat dalam zone body sahaja, dia tak keluar daripada body candle dekat sebelah tu. So untuk supply and demand pula, bila kita nak tandakan base, kalau candle tu baru dekat sini, memang tak lepas lah. Dia belum jadi base lagi. Okay. Tapi untuk peak candle, dia adalah candle yang warna merah kecil ni. Okay. Kemudian kita ada candlestick pattern yang pecah dengan dua candle macam ni. So untuk supply and demand trader, dia panggil base supply. Dia dah pecah dekat sini. Tapi base supply macam mana? Dia base yang dipecahkan dengan dua candle. Tapi nama umum dia tetap base. Tapi untuk peak candle pula, dia adalah candle dekat bawah bukit. Dekat yang kecil ni, yang tengah-tengah ni, ada tiga candle kan. Candle yang satu yang tengah ni, ni adalah peak candle. Okay. Tapi untuk Japanese candlestick pula, nama dia adalah three inside down. Dia ada satu bullish, lepas tu bearish. Yang bearish yang pertama ni, dia tidak keluar daripada body,
Yang bearish yang kedua dia keluar daripada body. Ha, jadi dia jadilah three inside down. Bagi Japanese candlestick trader, dia mesti ada ketiga-tiga candle ni untuk dia menjadi three inside down. Ha, untuk yang saya nak ajar minggu lepas, saya nak candle kecil ni je. Ha, candle ni saja. Saya nak bagi tahu tu peak candle. Ha, saya bukan nak cakap tu harami ke three inside down ke. Saya nak bagi tahu tu adalah candle yang saya nak. Ha, macam tu. Jadi dekat chart, dekat sini adalah base. Ha, dan yang kecil tu adalah peak candle. Untuk Japanese candlestick trader pula, ha, dekat sini. Ni adalah three inside down. Nampak eh? Bullish, bearish, bearish. Dia punya bearish tu dia tak keluar lebih daripada body. Kemudian yang kedua tu dia lebih daripada body. Okay. So tu adalah three inside down lah. Dalam bentuk chart. Dan pattern yang kedua pula adalah ni lah. Ni pun adalah base supply. Tapi base supply yang dipecahkan dengan tiga candle. Nampak? Satu, dua, tiga baru dipecah. Tapi saya nak candle yang kecil yang paling atas ni sahaja untuk menceritakan berkenaan peak candle jika kedudukannya di pucuk atau akar. Untuk Japanese candlestick trader pula, kalau keluar benda macam ni, dia panggil sebagai three black crow. So untuk three black crow ni, dia perlukan empat candle ni lah. So satu, dua, tiga. Bukan empat lah. Sebenarnya sini je. Dia three black crow dekat sini je. So tiga candle ni three black crow, dia bagi reversal untuk sell lah. Kalau dia naik, dia panggil three white soldier. So macam mana rupa dia daripada chart? So kalau dekat sini kita ada base, memang pecah dengan dua candle saja. Tapi untuk Japanese candlestick, dia perlukan tiga ni. Satu, dua, tiga. Ni adalah three black crow. Tak semestinya dia mesti dekat dalam base ke apa. Dia janji tiga candle sama warna berturutan selepas bullish ataupun bearish. Bullish atau bearish. Selepas bullish lah untuk three black crow. Tapi untuk three white soldier, dia selepas bearish. So kat sini cukup tak tiga candle? Satu, dua, tiga. So ni adalah three white soldier. Nampak warna putih, three white soldier. Ni adalah signal untuk korang buy. So dia terus naik. Ni adalah Japanese candlestick pattern. Di mana kita akan hafal formation ataupun pattern-pattern yang selalu terjadi dekat dalam market untuk mengenal pasti arah market. Jadi apa yang dimaksudkan dengan peak candle? Adakah sama dengan base? Sembang banyak-banyak tadi, cerita pasal peak candle lah, bullish engulfing, bearish engulfing, tsutsumi lah, harami lah, three black crow, three white soldier, three inside down, three inside up. Kita nak cerita pasal apa sebenarnya? Kita nak cerita berkenaan cara nak identify peak candle. Dan nak bagi tahu peak candle ni, saya nak tengok yang kecil kat atas tu. Saya nak tengok yang mana, kejap saya lukis. Saya nak tengok yang ni je. Yang ni je. Nampak saya dah lukis lah. Yang ni je. So untuk Tsutsumi ni tak ada lah. Tsutsumi ni saya tunjuk contoh benda yang sama tapi nama berbeza. Penggunaan pun lebih kurang je. Untuk bullish engulfing ni ada orang terus instant dekat sini. Sama juga untuk base, kita ada base break entry. Tapi kalau kita nak tunggu pullback pun boleh, base break return entry. Jadi tak ada banyak beza pun. Saya harap tak ada lah yang guna Japanese candlestick marah saya ke apa ke, suka hati bagi nama. Bukan suka hati bagi nama, saya nak bagi tahu nama candle kecil ni. Kalau korang nak bagi nama apa dekat dia, candle kecil harami. Kalau dia dah jadi break kedua macam ni, dia jadi three inside down lah. Saya bukan nak cerita pasal formation semua candle ni, saya nak cerita berkenaan satu candle dekat atas ni sahaja. Okay. Jadi apa yang saya maksudkan dengan jika kedudukan peak candle di pucuk ataupun akar, to be continued. Jadi untuk pembelajaran hari ini, bukannya saya nak cerita sangat berkenaan Japanese candlestick, cuma saya nak cerita perbezaan dia lah. Sebab saya tahu mesti ada di antara korang yang dah belajar berkenaan candlestick pattern, chart pattern. Tapi saya nak bagi clear cut perbezaan peak candle dengan Japanese candlestick. Peak candle yang kecil tu sahaja. Jadi tak ada apa dah nak cakap. Kalau korang suka video ni, boleh tinggalkan button like. Kalau korang nak tanya apa-apa, boleh komen kat bawah. Dan kalau korang nak support kita punya sponsor, korang boleh register account melalui affiliate link di bawah. Dan korang boleh WhatsApp admin saya untuk tahu korang team Hanzo ataupun tidak. Jadi kalau korang belum subscribe, boleh subscribe ke YouTube channel ni dan turn on notification button. Sebab setiap minggu saya akan upload diri belajar macam ni lah, untuk menambahkan ilmu korang
dalam financial market ni. So apa yang saya ajar ni bukan boleh guna dekat forex market saja, boleh guna dekat saham, boleh guna dekat cryptocurrency, boleh guna dekat mana-mana market lah. Korang nak masuk, janji dia ada candlestick, korang boleh trade menggunakan apa yang saya ajar ni. So ilmu ni saya halalkan dekat korang. Tak kisahlah korang nak trade apa-apa pun, tak nak trade forex pun, lantak korang. Tapi apa yang saya ajar ni korang boleh apply. Okay, so tu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Bye.